Cing cing cing. Iya, aku udah lagi. Lu udah minum gak? Udah dari sore tadi. Pasti. Welcome back to Good Night. Balik lagi bersama saya Rami Fahel. Wah, kenceng ya Bu sekarang Bu. Nah, tentunya masih ada TV. Tentunya masih bersama bintang tamu lagi. Ya, kita kedatangan lagi-lagi dan lagi kepala bebek. Nes bebek, nes bebek. Ada Dark Head. Oh, apa kabar? Ngeri. Dua kali kita udah curling di Good Night. Dua kali loh. Kadang Head, apa kabar? Ih, baik. Masih ingat gak namanya siapa? Inget dong, siapa? Kepala bebek. Indonesia doang. Kepala bebek. Ya, ini dia. Kali ini podcast kita bintang tamunya lagi dan lagi adalah kepala bebek. Ini dia titisan Haji Selamat. Ntar jangan sebut merek. Apa-apa, ntar di endorse. Ntar di endorse sama itu, Bapak Haji. Iya kan enak, dia tiap podcast tahu. Makan bebek juga. Gue tahu. Nah, apa kabar hari ini? Weh, jadwalnya gila banget nih Alek nih. Terus jadwal apa? Jadwal kencan. Kencan dari mana? Gak punya tuh. Masih hunting. Oke. Okay. Ada bocoran tadi El. Apa bocoran? Kalau masalah hunting. Oh gitu. Mau dong aku diajak hunting. Jadi dia lagi deket hunting sama cewek. Boleh nggak? Boleh nggak apa-apa. Deket sama cewek. Terus ceweknya tuh mirip gitu. Mirip mantan gua. Ya, sendiri aja jelasin. Parah tuh gua. Nostalgia gua. Jadi gini mungkin konsepnya antara mirip sama memang cari yang mirip. Berarti dalam tanda kutip masih belum bisa move on dengan yang sebelumnya. Astaga. Makanya cari-cari yang mirip. Jangan gitu dong, ntar dia nonton sendiri banget tahu gue belum nonton. Bercanda, kan manusia kan diciptakan katanya mirip tujuh, kembar tujuh. Bukan kembar siam loh, kembar tujuh. Ada tujuh kembaran di seluruh dunia. Tersebut. Katanya, aku sendiri gak tahu. Gak tahu, tapi kalau aku ada sih nemu satu mirip. Oh, aku ada dua. Mirip banget sama aku. Semes itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ariel Tatum. Oh, sip. Ariel Tatum, ya. Yeah. Biarkan dia bahagia dengan caranya sendiri. Kalau dia itu mirip rokoknya Ariel Tatum. Aduh, jadwal gimana? Ini dia beberapa. Kalau kemarin kita kedatangan ini ya, apa Duta Miss Flight. Nah, kalau si Alek ini hampir. Siapa namanya? Alek. Oh, sebenarnya namanya Alek. Alexander. Tapi di konten kita sebelumnya udah kita bahas. Iya. Kenapa bisa ganti nama di Daksen? Nah, udah ya, jangan dibahas lagi ya. Kali ini kira-kira kita mau tanya apa? Pertanyaannya adalah, kok kayak ini dosen sama mahasiswa gak enak? Deg-degannya sama loh ini. Bincang-bincang penuh dengan kemanjaan. Eh, by the way, lagu baru ada yang udah rilis gak? Ada. Apa? Nah ini seru nih. Bebek lagi atau bulan atau apa? Enggak. Ini masih kan berhubungan dengan bebek? Enggak sih, enggak dong. Enggak. Kenapa harus sama bebek gitu? Jadi kalian pasti tahu lagu Narko kan? Tahu. Pemer satu bangsa. Bapak trompet ya. Meskipun aku bukan anak Clubbers tapi aku tahu. Ya. Pasti udah muak banget kan? Nah, gue juga sama, muak banget. Tapi klien-klien tuh kalau misalnya ngundang gue tuh pada request mulu. Request lagu itu. Terus kayaknya terciptalah ide-ide untuk menyaingi si lagu Narko itu atau gimana? Enggak, terus ya udah gue kan sebenarnya malu gue pakai apa lagu yang original. Gue edit tuh, gue iseng edit. Taunya boom lagi di TikTok. Boom lagi. Iya, pada seneng. Belum lagi katanya Pak, kita aja nggak tahu ya. Nah, kayaknya belum. Kamu yang nggak tahu. Kurang Clubbers nih, kurang kurang. Kurang nggak tahu, karena
kabar guys, Pak El itu. Ya buat fansnya Kadasher. Pak El itu kalau klambi yang didengerin bukan lagu. Gadun. Gadun. Lagu itu cuman ini penunjang aja gitu loh. Kayak bisa tenet. Iya sambil lihat gini, lihat gini matanya. Nah, bentar gadun tuh apa sih? Wah. Kasih tahu dong gitu. Kasih tahu kalau yang ada yang enggak tahu kan. Kalau Goodnya dari episode-episode sebelumnya juga tahu siapa yang paling suka gadun. Tanyain Mas pakai agensi atau enggak? Dia pemimpinnya masalahnya. Tapi yang punya agensi. Gak ada. Mana kelakuan setengah itu loh begini. Gak ada. Tapi itu lagu-lagu sendiri atau project bareng? Sendiri. Ada. Sendiri diedit kan. Ada berarti yang bukan kan kalau yang Narko itu kan bunyi trompet. Iya. Diedit berarti jadi bunyi backpack dong. Enggak ada di bawah. Wek gitu kan. Enggak. Oh, otaknya dia bebeng mulu lihat otaknya. Iya, soalnya kalau ketemu sama dia tuh di otakku bebek itu aja. Habis namanya susah sih. Iya. Ya enggak juga, lucu aja. Tapi ada project yang bareng sama siapa gitu ada enggak? Ada nih upcoming gua mau bikin apa edit sama SBRP. Entar dia di ini kan di podcast juga kan di introgasi kayak gini kan. Iya dong. Aduin tuh. Itu yang pertama yang muncul ide buat college itu siapa? Awalnya dia dulu nih dia punya ide nyatuin lagu. Nyatuin lagu enak nih ternyata ide dia ya udah terus aku bantu bikin dropnya tengahnya gitu bikin klimaksnya lah istilahnya klimaksnya kalau dia lega dong ya kan dibantu bikin klimaksnya berarti lega gitu ya dibantu kelegaan ya kan iya dia nggak jauh kan bilangnya klimaks ya jadi kelegaan gitu ya itu aja dia tuh otaknya nggak jauh dari selangkangan gitu pasti pak biasa itu lega. Berarti lagi ada dua proyek. Yang pertama udah kan itu. Tapi nanti dimainin enggak? Dimainin. Wajib nih aku maju paling depan ya, meskipun aku bukan clubbers. Heeh. Aku maju paling depan. Jadi ada di depan. Ada enggak? Tarik aja nanti. Aku nanti langsung maju. Siap. Wek. Tapi pernah nggak kepikiran satu ide yang brutal gitu dalam tanda kutip ya maksudnya brutal untuk perform gitu oh di dunia perdijian nah, pernah nggak waktu perform itu punya kepikiran misalnya contoh nih nyanyi salah satunya atau kalau nggak yang dark head gitu ada satu pengen perform tapi ada maskotnya kepala bebek. Oh, ada yang ada punya ide-ide selain di musik gitu loh. Maksudnya. Iya, dulu tuh pas perform tuh kepikiran pengen bawa boneka bebek yang gede kan. Taunya keduluan ambil koplo. Oh iya. Kalau tetangga sebelah itu kan bawa boneka udah kan, udah direbut dulu. Nah, bawa bebek yang asli. Bebek asli aja benar ya, yang banyak yang berkerumun gitu. Yang banyak itu langsung tuh dilempar-lemparin gitu. Nih, bawa nih gitu. Gak akan diundang lagi gitu. Gak kelabing itu bawa. Gak kan menarik juga. Nanti kan orang-orang pulang. Ih kamu dapat bebek dari mana? Iya semalam habis clubbing. Gitu. Kan bikin gebrakan baru. Biasanya pulang-pulang dari clubbing itu kan bawa asal gitu kan. Iya bawa tai gitu. Gak sih mereka pulang clubbing bawa bungkusan. Kata siapa? Iya bungkusnya isinya fuyung hai. Bungkusnya kayak warna apa. Itu udah keduluan sama Phil Koplo ya. Yeah. Tapi kan kalau Phil Koplo kan ini apa namanya? Bebek kayak balon gitu ya. Yeah, balon itu kan. Iya kan? Ya mungkin ada maskot gitu loh. Mungkin siapa tahu nanti perform ya. Tapi bebek kan ada satu orang gitu bikin maskot gitu. Iya, pengen sih kayak gitu kayak topi bebek. Satu kru pakai baju bebek. Iya, satu kru ramean pakai baju bebek masuk bebek gitu. Pengen sih kayak gitu. Kayaknya cocoknya di festival. Oh iya benar juga. Iya. Seneng loh ya kan, pedagang ini pecel lele ya kan. Ya nggak juga. Diwakilin ya kan. Jangan banget. Ini kan kostum. Bukan aslinya, tolong. Tapi ide-ide kayak gitu kan, memang harus sebenarnya harus direalisasiin. Karena bukan berarti nggak mungkin juga, kalau bisa kan.
Iya sih sebenarnya. Atau cuman belum berani aja nutup di klub. Atau enggak kepikiran? Belum berani atau memang masih belum dapat donasi untuk membelikan modalnya seperti yang kayak gitu ya. Tapi gimmick-gimmick itu cocok loh. Iya, kayak contoh nih Wintela. Wintela kan bagi permen tuh. Dia dulu pengen bagi apa ya? Apa donat atau apa? Tapi kedua sama siapa gitu. Akhirnya permen. Siapa tahu ada yang lain selain apa ya, bebek yang buat apa sih, buat remah-remah. Iya, yang buat itu. Dari hati. Nah, bisa atau enggak topi bebek kayak kamu bagi itu kan lumayan. Iya sih, bener. Tapi modalnya dulu di ini. Iya, cari topi aja. Cari vendor aja kali yang lu situ aja. Buat ada kepikiran yang lain nggak? Maksudnya ide-ide paling brutal. Tapi selain musik ya? Oh, selain musik. Nah, perform atau apa gitu? Kalau di perform sih kemarin tuh sempat ngegimikin kayak gini. DJ tuh biasa kan main DJ tuh musik nggak pernah mati sama sekali. Kemarin tuh aku ngegimikin pura-pura aku salah pencet gitu loh. Jadi musik mati. Jadi pas musik yang lagu aku pura-puranya mati, terus digimikin, "Ups, sorry, salah ini, salah pencet." Terus jadi lucu kan, mereka jadi ketawa. Terus diulang lagi lagunya, itu malah jadi pecah gitu. Oh. Iya, itu malah lebih pecah ternyata. Mereka juga butuh istirahat dulu buat istirahatin kuping juga ternyata dulu waktu perform festival. Okay. Terus seru sih itu. Nah, by the way kan di NET kan udah dua kali ini ya. Terus kira-kira malam ini tuh apa sih yang mau ada gebrakan nggak atau apa gitu? Pasti ada yang berbeda kan. Selain yang itu tadi kan, yang apa sih, bukan single ya, lagu ya. Lagu yang udah di edit terbaru terus apa? Mati lampu nggak apa? Lighting juga. Mati listrik lah. Gak tau. Paling yang biasa di apa, biasa dikenal sama audiens tuh si Donski, MC Wu. Dia tuh suka nyekok-nyekokin yang paling depan. Oh, emang. Wah, kayak itu di samping dia kan gua anak. Nyekok-nyekokin gitu. Pasti. Dia minta lagu dimatiin dulu, terus dia nyekok-nyekokin, terus ini lagi ngajakin lagi. Kayak gitulah. Masih gimmick-gimmick kan standar. Ada. Berarti ada ini, ada satu lagi. Ada dong sih, ada tapi itu udah nyiapin botolan ya. Ini botol kecap sih ya. Oke kok gitu. Bakso. Dia pakai botol apa? Mamang minta kecap. Bukan, Pak, maksudnya botol penuh dengan kesucian. Oh iya, siap. Botol kehaluan ya. Iya, kehaluan dan keceriaan. Iya. Siap. Tapi ternyata Alex Daket ini punya pengalaman tentang itu, air kesucian. Hah? Iya, tentang air kesucian. Dia punya pengalaman. Jadi sekarang dia itu enggak mau minum. Oh iya. Literally berarti sama nih sama dia. Baru tadi sore katanya minum gimana? Ah, berhenti minum. Yes, oh iya benar. Enggak ini, enggak minum. Enggak berani. Enggak minum jahat. Nah, itu jelas. Iya. Minum jahat. Kan enggak semua ya. Aku kasih tahu ya buat kalian, enggak semua itu orang clubbers, orang yang datang ke dunia malam atau dan lain sebagainya itu kalian jaf itu jelek, minum-minum-minuman, terus mabok atau gitu, enggak kan? Ada orang yang kayak, oh ini DJ-nya asik nih musiknya gitu, dateng lah gitu. Ini siapa nih dia starnya gitu. Kebetulan diundangnya di tempat kayak gitu kan no problem ya kan? Saya bantu. Terus belinya apa? Hah? Belinya apa? Ya kan ada snack dan lain sebagainya. Gitu pak. Belinya apa teh calo? Kalau pagi jangan tertuju ke minum air kayak gitu. Orang udah kayak ini nih. Cari pembelaan ke orang lain dengerin gitu. Kalau dia ambil minum, dia dengerin dia gak semua. Dia malah minum, tapi yang jelas dia itu. Iya kan itu, bisa tapi, orange juice. Tapi kita harus dengerin ceritanya Dasnya dulu. Kenapa? Iya, kenapa? Berhenti itu gara-gara sampai saat ini berhenti. Iya. Ini kasihlah nanti. Janganlah. Oh, masih trauma. Iya, masih trauma banget parah. Udah berapa tahun? Gue sih baru sebulan-bulan ini kok. Ya memang. Tapi bagus. Besok udah lagi ya kan. Tapi udah terbiasa buat main gak minum. Udah terbiasa. Oh, sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya kalau mau main harus minum dulu biar lebih pede kadangnya kan. Ada kok soalnya biar enggak serem. Emang penyanyi? Enggak, kan? Tapi dulu. Tapi tanya dulu pengalamannya gimana? Iya. Waktu beberapa bulan lalu lah. Di salah satu tempat. Iya, salah satu tempat.
gue tuh di ini dipaksa minum, dicekokin sebelum main sama ciwi-ciwi. Enggak, orang-orang situ sama orang-orang tempat situ. Oke lah, enjoy kan, karena sebelumnya belum pernah sampai dead ya, sampai pindah dimensi, biasanya kuat-kuat aja. Pindah dimensi lagi. Akhirnya ternyata sebelum main gue udah pindah dimensi, udah nggak ada, udah yang berantakan. Iya, udah sadar di bandara. Kok udah beres? Gue bingung semalam main atau enggak, main gede atau enggak. Terus gue telepon. Iya, ternyata main. Padahal rame banget. Tapi nggak hancur kan? Katanya sih, kata mereka nggak hancur ya. Cuman kayak dalamnya kayak. Masa sih gak hancur seorang gue gak nyadar kok. Kalau ibaratnya orang-orang clubbers kayak kalian-kalian ini apa namanya? Skin. Iya, skin. Berarti skin. Itu di atasnya tipsy coy. Udah lebih. Oh, di tingkat-tingkatannya ya? Ada tingkat-tingkatannya nah, gitu ya? Kamu salah satu contoh penjilat kalau ngomong gitu, sosokan gak tahu. Oh, ada tingkatannya. Padahal dia yang biasa bikin orang di atas tipsy. Emang bener. Alkohol itu memang bisa, kalau kita terlalu over tuh memang bisa bikin skip gitu kan. Lupa. Kalau over iya. Oh gitu. Iya yang biasa. Jadi polos banget ternyata mas ya. Nah, beneran polos. Tentukan begini polos. Waduh. Disumprit. Dia aja bentukannya kayak melon, luarnya kayak keriput, dalamnya dibuka banyak bijinya dia. Tapi akhirnya lancar kan performa? Iya, katanya lancar. Tapi cuman, sempet nonton videonya atau apa? Nonton, gitu. Cuman aku biasanya kan senyum atau ikut joget. Cuman di video kayak dia lompat aja. Iya, lihat laptop. Tapi sampai gini. Ngeliat tombol-tombol sampai gini, muter-muter kenal. Tapi komentar orang-orang yang di situ fun-fun aja sih katanya. Kata Donski juga fun-fun aja. So far. Ya udah, itu kan bukan pengalaman yang buruk ya kalau menurut aku. Iya, selama yang dikerjakan masih beres. Masih berjalan. Masih beres, ya nggak masalah. Tapi iya. Efek jeleknya adalah nggak sadar itu tadi. Nggak takut. Apa ya, nggak fokus ya. Iya, takutnya nggak kan. Nggak fokus di tujuan utama karena memang kakak sendiri kan di situ diundang sebagai guest star. Nah itu loh, takutnya antar kan. Ada apa-apa kan jadi gak enak juga kan sebenarnya. Iya sih, itu dengerin buat contoh para, ya ini contoh. Buat para DJ-DJ di luar sana. Di luar sana. Hati-hati boleh kalian minum tapi jangan sampai kayak ya. Sampai skip contoh jelek. Untungnya masih mainnya masih terkontrol. Ah, untungnya itu. Coba kalau enggak pulang nih. Udah diundang lagi kamu. Udah. Bangun bau kan di bandara dia. Di gudang. Disita ya. Udah. Jadi Pak. Oh iya. Intinya itulah ya. Sebenarnya kita pengen bahas banyak banget, cuman waktunya udah mulai mepet. Kita mau prepare, bantu dia prepare untuk perform juga. Yes. Tapi kalau buat penontonnya Gundek yang penasaran, sebelum-sebelumnya kita sempat bincang-bincang panjang tentang karirnya si Das apa? Dakhead. Apa? Sebanget ya. Das Bebek gitu. Kalau Bebek lah intinya kayak itu. Kalau belum sempat nonton. Tonton yang episode sebelumnya. Kita lebih ngebahas yang tentang karir dan lain sebagainya. Kalau sekarang tuh sebenarnya kalau udah bahas karir, yang penting pertama karir, yang kedua itu baru yang lain-lain. Tapi ada keseruan loh tadi itu, ada pesan dan pesan buat para DJ-DJ nih ya. Ada. Ya saya play-play dulu say, sebelum kerja ya. Biasanya kan? Profesional dulu. Biasanya kasih tahu gitu, itu yang pengalamannya lebih-lebih biasanya. Oh iya, masih biasanya. Biasanya. Bisa juga harus besarin. Ya, itu loh, pembelaan matang bisa bohong. Ya, bro. Oke, mungkin ada yang pengen disamain, like. Buat yang nonton Good Night nih, apa kayak soal? Jangan kirim nomor rekening aja, Bu. Iya, Bu. Pokoknya have fun deh sama buat, apa sih nama audiens? Good Night. Good Night deh, teman-teman Good Night. Pokoknya have fun, do what you love lah pokoknya. Kalau lu suka aja mabuk, udah lakukan aja mabuk, fokus mabuknya. Fokus ya. Jelas setengah-setengah gitu. Fokus ya mabuknya. Fokus. Oke, nice. Okay. Intinya fokus lah ya, semua fokus lah ya. Dan juga tanggung jawab intinya itu. Ya, intinya itu. Oke, itu mungkin pesan dari Alex.
Nanti kita semoga ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Yes. Kita kedatangan Alek lagi mungkin ya. Amin, pasti dong. Iya, ditunggu lagi karya-karyanya juga Alek. Jangan lupa kita dikirimin yang paling pertama lah pokoknya. Nah, siap. Pasti, siap, pasti. Ya. Ini baru DJ, nyiptain lagu. Dia nyiptain rusuh. Tapi pamit. Kami pamit. Daket pamit. Terakhir. Ya, ini Alek. Daket bilang ke kamera, good night, I love you today. Mwah. Sekarang? Yup. Yes. Sekarang nih? Ya. Good night, I love you today. Yay. Mantap. Panggil lah.